Hari ini kita panen lagi, panen di kawasan yang baru kami pruning ini ya. Nah itu, jadi sekarang ya mungkin buahnya banyak ya teman-teman yang masak, dan habis dipupuk juga ini ya. Mana bekas pupuknya ya, banyak ini yang bekas pupuk. Ah ini bekas pupuk ya ini teman-teman. Ini, nah ini nampak ini ya, dikarenakan habis dipupuk. Kalau pupuk Malaysia itu 3 kilo satu pokok ya. Jadi begitu buah yang mengkal atau yang belum masak itu langsung masak banyak gitu teman-teman. Nah seperti itu, itu juga masak banyak, itu juga masak banyak gitu ya teman-teman. Sebelah sini diracun, sebelah sini enggak. Heran sama yang orang racunnya itu, kenapa lah enggak diracun sekalian sikit. Itu sebelah sana itu diracun sikit, yang sebelah sana itu diracun semua. Ditinggalin sikit aja gitu teman-teman. Oke lah, ikutin terus. Kali ini aku mau panen di pokok-pokok yang ini. Nah ini. Tuh, buahnya juga lumayan besar-besar dan banyak gitu teman-teman. Oke, let's go. Masak. Tiga teman-teman, ini buahnya besar juga ini. Nah itu. Satu. Dua. Oke, kemarin. Tiga teman-teman. Oke teman-teman, ini ada yang masak ini. Ini kita enggak. Buahnya. Matang. Besar ini buahnya nih. Ini satu lagi sini. Aku pengen gendong lagi. Besar ini buahnya nih. Wah. 15 kilo ini teman-teman. Lebih lah. Oke, kita ke pokok yang ini. Ke buah ya. Tikus.
Buahnya. Oke teman-teman, ini ada buahnya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 teman-teman. Ini buahnya besar-besar ya teman-teman. Itu juga ada seperti yang tadi itu ya. Oke, kita lanjut ke pokok itu. Ini banyak yang masak ini. Keliling. Itu. Oke teman-teman, tengok ini ya buahnya. Itu juga, nah itu ke bawah ini, ke belakang. Banyak buahnya teman-teman. Kita ke pokok yang sebelah sana itu ya. Nah, ini siapa yang masak? Banyak juga ini. 4. Ini yang masak ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 teman-teman. Diko juga ada itu. Sebelah sana itu juga banyak ya, yang di bawah itu tadi. Nah itu. Oke, sekarang kita ke pokok yang ini. Banyak buahnya ini. Ini real setiap pokok teman-teman. Wah, ini sudah tega. Iya. Masak-masak. Oke teman-teman, tadi ada berapa? 4, ada 4 teman-teman. Ada 4. Kita pindah ke pokok sebelahnya. Apa yang masak ini? Awas kameramen ketimpa. Thank you.
Mantap. Oke teman-teman, ini ada 4 tadi ya. Kita ke pokok yang ini, yang di belakang ini. Nah, ini berapa yang masak ini? Ini daging itu dia teman-teman. Ini sekitar 2 meter setengah. Kita masih pakai sodo. Untung aja ininya tajam nih. Jadi agak enak sedikit. Oke. Oke, teman-teman, ini ada 4 yang masak. Kita lanjut ke pokok ini. Mantap. Ini tadi ada 4 juga teman-teman. Oke, kita lanjut ke pokok ini. Masang. Sa. Gas. Satu aja. Oke, kita pindah pokok ini. Oke teman-teman, jadi ini tadi buahnya ini ya, yang habis kupanen ini. Nah, ini juga, ini nampak ya bekas pupuk ini ya, masih bulat ini. Nah, ini bekas pupuk aja ini, yang ini bulat kemari. Jadi itu buahnya juga itu, baru berapa pokok aja kemari ya. Dan ke sana itu masih banyak lagi yang masak itu ya. Nah, itu kesana lagi itu. Jadi penampakan pupuknya itu baja kalau di sini ngomong ya. Pupuknya ini seperti ini ya nih. Ini pupuk baru ini. Pupuk 44. Mahal ini ya, teman-teman. Nah, ini. Compacted compound. Nah, ini kalau di Malaysia ini. Fertilizer ini, baja fertilizer ya. Harganya sekitaran 100 ringgit ini, harga yang mahal ini ya, teman-teman. Baja di sini variasi, di Malaysia itu juga variasi, ada yang 50 ringgit. Ada yang 60, ada yang 80. Dan ini ya agak lumayan mahal ini ya. Yang ini 100 ringgit ini. Dari, kalau nggak salah bosku dulu kalau ngambil itu nggak pernah dari baja pelda ya. Dari baja kilang, kilang di Selangor sana, pot kelang. Dari pot kelang itu dia ngambilnya. Oke lah. Cukup sekian video kali ini, dan berjumpa lagi di video-video berikutnya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.